Oke, saya bersyukur sekali buat sore hari ini. Ya, suatu sukacita ketika kita itu ada di dalam rumah Tuhan. Amin. Kalau sore hari ini, ya kalian bisa datang ke rumah Tuhan. Bisa memuji Tuhan, bisa menyembah Tuhan, bisa mendengarkan firman Tuhan. Ada rencana Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kalian yang akan kalian terima. Amin. Pastikan sore hari ini jangan terlewatkan. Tapi buka hatimu buat Roh Kudus bekerja di dalam dirimu. Amin. Oke, sore hari ini kita akan belajar bersama-sama. Ya, kita akan belajar tentang firman Tuhan saya beri tema I love my church. Yuk katakan bersama-sama I love my church. Oke. Ya, I love my church. Kenapa kita harus mencintai gereja kita? Kenapa kita harus mencintai rumah Tuhan di tempat ini? Ya, karena dari tempat inilah, ya, dari rumah Tuhan akan terjadi pertumbuhan yang luar biasa. Ya, kenapa? Karena kita ini ada dalam sebuah perjalanan di mana Tuhan sedang membawa setiap kalian untuk mengalami percepatan di dalam iman kalian. Yuk katakan bersama-sama percepatan. Nah, itu akan Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kalian. Ya, kalian akan mengalami ya pengalaman-pengalaman supranatural, hal-hal yang berbeda dari waktu-waktu yang sebelumnya yang kalian belum pernah mengalami. Ya, tapi percayalah, start ya, mulai hari-hari ini sampai hari-hari ke depan, kalau kalian benar-benar nangkap isi hati Tuhan, kalian benar-benar bergerak di dalam visi Tuhan, kalian akan mengalami yang namanya percepatan di dalam iman kalian. Amin. Kalau iman kalian mengalami percepatan, ya, iman kalian bertumbuh luar biasa, itu akan berdampak ke seluruh area hidup kalian. Amin. Ya, segala sesuatu, baik dalam studimu, ya, baik dalam apapun dalam kehidupanmu, dimulai dari imanmu. Ya, kalau imanmu bertumbuh, engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, engkau akan mengalami percepatan dalam Tuhan, itu akan berdampak di seluruh area kehidupanmu. Nah, engkau tidak akan lagi menjadi anak Tuhan, teenagers yang apa, up and down. Ya, sebentar-sebentar, aduh, enggak on fire. Sebentar-sebentar, ah, down. Sebentar-sebentar, baperan. Ya, sebentar-sebentar, ah, ogah-ogahan. Ya, sebentar-sebentar, kapal selam. Muncul, timbul, tenggelam di gereja. Ya, enggak. Tapi kalau kalian mengalami Tuhan, kalian akan mengalami percepatan, kalian akan menjadi anak-anak Tuhan yang tough. Amin. Kalian akan jadi anak-anak Tuhan yang tahan badai apapun. Ya, setiap kita bisa mengalami tantangan, persoalan. Bisa. Ya, kenapa? Karena kita masih hidup. Selama kita masih ada hidup di dunia ini, tantangan, persoalan itu bisa kalian hadapi. Tapi kalau kalian mengalami pertumbuhan iman yang luar biasa, kalian akan menjadi anak Tuhan yang tangguh, yang tidak mudah digoyahkan. Nah, dari sinilah, dari pertumbuhan iman ini, akan terjadi banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Ya, firman Tuhan katakan di 1 Korintus 3 ayat 6. Yuk kita baca bareng ya. Ini Rasul Paulus menjelaskan tentang rahasia pertumbuhan. Yuk katakan bersama-sama rahasia pertumbuhan. Oke ya, pertumbuhan itu tidak pernah datang dengan sendirinya. Ya, kita baca bareng-bareng 1 Korintus 3 ayat 6. Aku menanam, kita baca bareng ya, 2, 3. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Paulus katakan, aku ini loh Paulus, aku yang menanam. Kemudian Apolos ini rekan sekerjanya yang menyiram, tapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Nah, saudara, kalau kita baca ini, ya pertumbuhan itu merupakan sebuah proses yang penting. Ya, yang akan terjadi sebelum buah itu ada. Ya, akan bertumbuh dulu, setelah bertumbuh ya akan mengalami banyak hal. Nah, saudara, kita akan lihat pertumbuhan ini membutuhkan 3 hal. Ya, kalau kalian mau bertumbuh imanmu, kalau kalian mau bertumbuh karaktermu dalam Kristus, kalau kalian mau bertumbuh baik di studimu, ya pelayananmu, pekerjaanmu, apa saja yang Tuhan percayakan. 3 hal ini, ya, kita baca dari firman Tuhan tadi, ada yang menanam. Yuk katakan, ada yang menanam. Menanam atau menabur benih. Ya, kemudian ada yang menyiram, katakan menyiram.
Kemudian ada yang memberi pertumbuhan. Siapa? Yaitu Allah sendiri. Nah, proses ini menunjukkan ya ada yang menanam, ada yang menabur, ada yang menyiram. Artinya Allah itu mencari mitra. Ya, Allah itu mencari rekan sekerja supaya apa? Untuk sebuah pertumbuhan. Ya, ada yang menanam, ada yang menabur benih, ada yang menyiram. Artinya apa? Allah tidak bekerja sendiri, tapi dia membutuhkan rekan kerja. Ya, yaitu apa? Ada yang menanam dan ada yang menyiram. Nah, sama seperti tanaman. Ya, tanaman kalau ditanam ya di tanah yang subur, cukup sinar matahari menyinari, disiram, dirawat, maka tanaman ini akan bertumbuh dengan subur dan pasti menghasilkan buah. Nah, sama ya dalam kehidupan kalian. Ya, kalian tidak akan lihat pertumbuhan dari Tuhan kalau ya tidak ada benih yang ditabur, kalau tidak ada yang merawat, yang menyirami. Nah, ini berbicara apa? Kalau kalian mau bertumbuh iman kalian, harus ya kalian ada yang menaburi benih, ada yang menyirami, ada yang memupuki. Artinya apa? Ada yang merawat, ya ada yang membuat kalian ini bisa bertumbuh. Nah, kita mulai lebih jauh, ya kita lihat ada beberapa poin. Ya, yang pertama, pertumbuhan akan terjadi ketika kita berada di posisi atau tempat yang tepat. Saya ulang, pertumbuhan akan terjadi ketika kita berada di posisi atau tempat yang tepat. Ya, artinya apa? Temukan gereja lokal di mana Tuhan menempatkan. Yuk, katakan bersama-sama, temukan gereja lokal. Ya, temukan gereja lokal ini seperti apa? Firman Tuhan katakan di Amsal 12 ayat 26, orang benar mendapati tempat penggembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Nah, tempat penggembalaan ini adalah gereja. Ya, tempat penggembalaan ini adalah gereja Tuhan. Ya, ada banyak tempat penggembalaan. Ada gereja A, gereja B, gereja C, gereja D. Semuanya adalah gereja Tuhan. Yuk katakan, gereja Tuhan. Ya, semua milik Tuhan, semua baik. Nah, tetapi saudara, kita lihat. Ya, orang benar mendapati tempat penggembalaannya. Ya, artinya apa? Ya, ada banyak gereja. Tetapi pastikan bahwa setiap kita itu menemukan tempat di mana kita itu digembalakan. Ya, jangan jadi anak Tuhan yang suka jalan-jalan. GKJJ, tahu gereja Kristen? Jalan-jalan. Ya, hari ini, minggu ini di gereja A, minggu depan di gereja B. Oh, atau hari ini di gereja A, minggu depan atau hari ini di gereja B. Enggak, pastikan ya. Saya katakan kepada siapa yang ada di tempat ini, pastikan miliki satu rumah Tuhan. Di mana itu menjadi tempat kalian, itu rumah tempat tinggal kalian. Karena disitulah kalian akan bertumbuh di dalamnya. Ya, contohnya tanaman. Kalau kalian punya tanaman. Ya, saya ini pernah nanam satu bonsai kecil bougainville. Bougainville ini bagus sekali. Ya, bagus sekali. Ya, ditanam di belakang rumah. Ya, di halaman belakang. Kemudian saya berpikir, aduh, ini kalau sayang nih, kalau saya pindah di balkon, kalau saya pindah di atas, dia akan kena sinar matahari lebih banyak dan dia akan bisa terlihat dari bawah. Ini bunganya bagus, warnanya pink dan putih. Nah, kemudian saya berpikir, tak pindah pot. Ya, benar, tak pindah pot, tak pindah pot, saya bawa naik. Ya, saya bawa naik ke balkon. Nah, selang berapa hari kemudian, saya berpikir lagi, aduh, potnya kok enggak pas ya. Potnya saya ganti lagi. Akhirnya apa? Tanaman bougainville yang bagus ini akhirnya jadi layu dan mati. Nah, kenapa? Karena dia terus dipindah-pindah pot. Ya, artinya apa? Belum sampai akarnya itu kuat, belum sampai dia menyerap sari-sari makanan, belum sampai dia bertumbuh, sudah dipindah lagi, dipindah lagi. Ya, maksud saya ini cari pot yang bagus supaya bisa dilihat. Nah, ada kalanya hal ini terjadi juga ya, sebagai gambaran dari orang-orang Kristen. Ya, enggak memiliki satu rumah penggembalaan, enggak memiliki satu gereja yang tetap, tapi bisa kesana kesini, kesana kesini. Ya, mungkin mencari sesuatu yang menyukakan.
ya mencari sesuatu, semua gereja Tuhan itu baik. Ya karena mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Ya asal gereja itu mengajarkan kebenaran firman Tuhan, semuanya baik. Ya tapi pastikan kalian memilih memiliki satu gereja lokal yang tetap. Untuk apa? Kalian itu digembalakan dan bertumbuh di situ. Ya, nah kenapa? Di dalam satu tempat ini, ya saudara, kalian itu akan diberi makan. Ya, kalau tanaman diberi pupuk, disirami, dirawat, ya supaya apa? Ini bisa bertumbuh subur sama dengan hidupmu. Ya, kalau engkau memberi diri tertanam di dalam sebuah gereja lokal, maka disitulah akan terjadi pertumbuhan di dalam hidupmu. Amin. Ya, gereja itu tubuh Kristus. Ya, saudara tidak bisa berkata, aku tidak usah ke gereja aja. Tidak bisa juga. Atau sebaliknya kan berjalan-jalan tidak bisa. Nah, saudara, kalau Tuhan ya telah menempatkan ya kalian ada di gereja ini, di gereja Mawar Sharon. Ya, saya katakan bukan gereja Mawar Sharon yang the best dari yang lain, tidak. Tapi saya pastikan, ya kalau kita, kalian bersama-sama bertumbuh di gereja ini, yang mengadopsi visi yang ada di gereja ini, pasti kalian akan bertumbuh luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Pasti. Kenapa? Karena di dalam gereja ini kalian akan menemukan rumah bertumbuh. Yuk katakan rumah tumbuh. Ya. Nah saudara, ya kalau saudara sudah ada di gereja ini, ya jangan hanya sebagai jemaat biasa. Ya terus gimana kalau jemaat bukan jemaat biasa? Ya jangan kan berkata, sudah biasa aku gini aja. Yang penting aku datang ibadah, pulang. Yang penting aku CG. Itu langkah awal yang baik. Ya tapi Tuhan mau ada langkah-langkah selanjutnya yang akan membawa kalian terus mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Ya saudara harus bertumbuh secara sengaja. Ya sengaja besar di rumah Tuhan. Yuk katakan bersama-sama, disengaja. Untuk bisa bertumbuh, ya kan harus sengaja. Tidak bisa begitu apa adanya bertumbuh, enggak. Harus disengaja. Seperti tanaman, sengaja di mana? Mendapatkan tempat yang pas, tempat yang tepat. Ya, disitulah di rumah Tuhan. Ya, kemudian apa? Nah saudara, dibangun di dalamnya. Ya, dibangun di mana? Ya, kita ini diayomi. Ya, kalian dimasuk dalam CG-CG yang ada. Ya, saya mau bertanya, siapa yang belum tergabung dalam CG? Adakah? Atau siapa yang sudah tergabung di CG? Angkat tangannya. Yang sudah tergabung di CG. Coba tengok kanan kirinya, ada yang belum tergabung di CG? Oke, sudah ya. Kalau ada yang belum tergabung di CG, ajak teman kanan kirinya untuk gabung di CG. Ya, karena di CG kalian akan mengalami pertumbuhan bersama-sama. Ya di CG kalian akan menemukan keluarga kedua. Ya keluarga kedua ini tempat apa? Tempat di mana kalian bisa saling membangun, saling menguatkan, ada kehidupan di dalamnya. Ya kemudian di dalam gereja itu juga merupakan tempat di mana Tuhan memproses hidupmu. Amin. Tuhan memproses hidupmu artinya apa? Ada kalanya gesekan bisa terjadi, bisa dengan teman CG. Ya salah mengerti atau beda pendapat bisa. Ya tetapi dari situlah Tuhan melatih apa? Kedewasaanmu. Tuhan melatih supaya engkau bisa bertumbuh maksimal. Ya, nah saudara kita belajar tadi. Ya pertumbuhan akan terjadi ketika berada di posisi yang tepat. Yang pertama, poin pertama pastikan ya kalian ada di rumah Tuhan. Ya kalau ada di antara kalian yang sore hari ini belum memiliki rumah Tuhan yang tetap, ya saya mengajak, yuk mari bergabung di gereja Mawar Sharon ini. Ya supaya apa? Memiliki rumah yang tepat, rumah rohani yang tepat, menjadi tempat untuk kalian bertumbuh dan diayomi. Amin ya. Ini yang pertama. Nah kemudian pertumbuhan itu tidak akan lepas dari mencintai gereja Tuhan. Yuk katakan mencintai gereja Tuhan. Ya kalau tadi yang pertama menemukan gereja. Yang selanjutnya tidak cukup hanya menemukan. Tidak cukup hanya, wah aku sudah ibadah di teens nih kayak Mesolo. Tapi lebih lanjut lagi firman Tuhan katakan mencintai gereja Tuhan. Yuk kita baca firman Tuhan di Yohanes 2 ayat 13 sampai 17.
Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatnya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kalau kita baca ini Yesus marah sekali, ya. Kemudian dikatakan, kepada pedagang-pedagang merpati, ia Yesus berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapa-Ku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu itu menghanguskan aku. Nah saudara, kalau kita lihat ini sebuah peristiwa di mana di bait Allah itu tidak digunakan sebagaimana mestinya. Yang harusnya menjadi tempat untuk menyembah, tempat untuk bersekutu dengan Tuhan, tempat untuk memuji Tuhan. Tapi di sini dikatakan menjadi tempat untuk berdagang. Ya, di sini dijelaskan yang menjadi tempat yang berdagang. Nah, kalau mungkin saudara kalian berkata, kan aku enggak berdagang. Ya. Nah, kita bukan berkata berdagang jual belinya. Dalam arti seperti ini, spirit dagang. Ya, spirit dagang itu apa? Untung dan rugi. Nah, mungkin seseorang bisa berkata, aku kalau ibadah dapatnya apa? Ya, aku kalau ibadah untungnya apa? Ya, aku nanti bisa ketemu dia enggak? Aku dapatkan apa? Ya, aku bisa apa? Nah, miliki motivasi hati yang benar. Ya, amin. Katakan motivasi hati yang benar. Ya, ketika kalian datang ke rumah Tuhan, miliki motivasi hati yang benar. Ya, ini Yesus marah kepada orang-orang di bait Allah. Ya, dia tuh jungkirbalikkan semuanya yang ada di situ. Nah, artinya apa? Kisah ini mengajarkan bahwa Yesus sedang mengajarkan kepada kita memberikan nilai tentang mencintai gereja lokal. Ya, mencintai gereja di mana kita itu ada, di mana kita ini diayomi. Ya, Tuhan mau untuk setiap kita, saya dan kalian, mencintai gereja ini. Ya, katakan bersama-sama, I love my church. Ya, amin. Nah, saudara, kalau kita lihat, ya ada pergeseran nilai. Yang harusnya gereja tempat di mana orang datang mencari Tuhan. Tapi di situ dijelaskan orang datang tidak lagi mencari Tuhan, tapi mencari kepentingan sendiri karena motivasinya yang salah. Nah, hati-hati saudara. Setan dengan berbagai macam cara menggeser nilai supaya anak-anak Tuhan, ya supaya anak-anak Tuhan itu memiliki motivasi yang tidak benar lagi. Ya untuk apa? Untuk datang ke rumah Tuhan, bukan sungguh-sungguh mencari Tuhan, tapi lebih memikirkan, ya, ah kalau aku enggak ke gereja, enggak enak. Ya, nanti kalau aku enggak ke gereja, nanti mesti aku akan dicari CGL-ku. Ya, kalau aku enggak ke gereja, nanti aku akan dicari teman-temanku. Ya, kalau aku enggak ke gereja, nanti aku akan wah macam-macam. Ya, di atas semuanya itu saudara, ya belajar. Aku mau datang ke gereja. Karena aku ingin bersekutu dengan Tuhan, dengan teman-temanku untuk apa? Mencari Tuhan. Amin. Mencintai Tuhan. Ya, ini yang pertama. Ya, kemudian saudara, saya ajak, ya enggak cukup ya hanya ada di gereja lokal, kalian mencintai gereja ini. Bukti kalau kalian mencintai gereja ini apa? Ya, buktinya kalau kalian mencintai gereja ini, kalian akan mengadopsi visi. Ya, kalian akan mencintai gereja ini, mencintai pelayanannya. Ya, kalian akan masuk di dalamnya. Ya, ketika kalian masuk benar-benar dalam arti kalian menjadi anak visi dari gereja Tuhan di tempat ini, kalian akan menemukan banyak hal yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam hidup kalian. Ya, kalian akan bangga. Kalian akan bangga, aku bangga menjadi anak Tuhan. Aku bangga ada di gereja ini. Ya. Tapi juga hal yang lain. Mungkin kalian bangga. Ya, aku ada di gereja ini, aku bisa bertumbuh. Aku diberkati loh. Kalian bisa bercerita ke kanan kiri, aku diberkati, aku senang sekali. Tapi mungkin bisa jadi ada area-area kurang, area-area yang kalian lihat, wah kok, ya mungkin bagi kalian melihat, ah kok
singernya gini, kok PAW-nya gini ya? Wah, kok pelayanannya gini ya? Nah, ini saatnya kalau kalian mencintai gereja ini, ya kalian diberkati. Jangan hanya ya sekedar kalian itu melihat satu titik celah kelemahan atau kekurangannya. Nah, kalau kalian menemukan kekurangan apa yang ada di gereja ini, misal ya, kekurangan kalian lihat ada tembok bolong, ada yang lubang. Apa yang kalian lakukan? Ambil, ditutup. Nah, artinya apa? Apa yang aku bisa berikan untuk gereja ini? Apa yang aku bisa lakukan di gereja ini? Nah, disitulah saudara, kalian akan benar-benar ada di rumah. Ya, coba kalau kalian ada di rumah kalian. Ya, kamar kalian aja sudah. Ya, kamar kalian jendelanya belum ditutup sudah sampai malam. Nyamuk akan masuk semua. Kalian tidur akan kedinginan, enggak nyaman. Apa yang kalian lakukan? Dibiarkan jendelanya terbuka? Enggak kan? Kalian akan tutup jendelanya. Artinya apa? Ada sesuatu yang kalian lakukan. Sama ketika kalian ada di gereja Tuhan. Ada di CG mungkin? Ada di ibadah? Lakukan sesuatu ketika kalian melihat, wah kok seperti ini, enggak seperti yang kalian harapkan. Lakukan sesuatu ya. Nah, kemudian kita juga belajar. Ya, ketika kalian ada di gereja Tuhan, ada di gereja ini, ya kalian akan bersama-sama ya beri ruang buat pemimpin-pemimpinmu itu untuk belajar dan bertumbuh di dalam kepemimpinan mereka. Amin. Enggak ada satu orang pun yang sempurna. Ya, baik youth pastormu, baik coachmu, baik TL-mu, baik CGL-mu, ya mereka enggak ada yang sempurna. Mereka sedang proses bertumbuh. Bukan berarti pemimpin-pemimpin terus kalau gitu aku terus enaknya saja. Enggak, sama-sama. Ya kalian bertumbuh, pemimpin-pemimpinmu juga bertumbuh. Beri ruang sama-sama. Ya kenapa? Karena tujuan kita ada di rumah Tuhan. Semua adalah untuk bersinergi, bertumbuh satu dengan yang lainnya. Amin, saling mensupport satu dengan yang lainnya. Ya ketika yang lain mulai undur, ketika yang lain mulai tidak kelihatan, ya kalian akan mencari, kalian akan mensupport. Ketika ada temanmu yang benar-benar bergumul mengalami kesulitan, saya percaya kalian tidak akan tinggal diam, tapi kalian akan mendoakan, kalian akan mencari. Nah, ini tujuan kalian ada di gereja Tuhan, ya. Nah, bahkan ya ketika ada gesekan bisa terjadi, tapi sikapi dengan dewasa. Ya, bukan berarti kalau ada gesekan aku enggak mau ketemu dia lagi, aku enggak mau ke gereja lagi. Enggak seperti itu, saudara. Itu namanya apa? Kalian kalah dalam proses pendewasaan iman kalian. Amin. Tapi it's okay, gesekan bisa terjadi. Tapi justru di situ melatih imanmu untuk bertumbuh. Amin. Ya, belajar di sini. Nah, kemudian kita akan belajar bersama-sama. Pastikan ya bahwa di gereja ini kalian itu dimuridkan. Yuk katakan bersama-sama, dimuridkan. Ya, ketika kalian dimuridkan, ya seperti apa sih dimuridkan itu? Ya, saudara siapa yang sudah ikut MSG 1 bisa angkat tangannya. Oke, yang sudah ikut MSG 2 bisa angkat tangannya. Oke, yang sudah ikut CGT 1. Oke, masih sedikit ya. Nah, saudara saya mau katakan, ketika kalian dimuridkan, beri dirimu dimuridkan di mana? Masuk di dalam kelas-kelas MSG. Ya, my spiritual journey. Kenapa? Karena di situ ya kalian akan benar-benar dimuridkan. Kalian akan mengerti ya dasar-dasar untuk membangun iman kalian, dasar-dasar kekristenan kalian, siapa Allah yang kalian sembah. Ya, percaya kepada Yesus. Ya, bagaimana kalian bertumbuh di dalam Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Pastikan ya kalau CGL-mu, kalau pemimpinmu mendorong-dorong, mengejar-ngejarmu untuk ikut MSG 1, itu bukan untuk keuntungan pemimpinmu, tapi untuk dirimu sendiri. Kenapa? Karena kalian diperlengkapi, imanmu itu bertumbuh. Amin. Ya, pastikan. Ya, setiap bulan akan ada kelas MSG. Ya, MSG 1 itu setiap bulan akan ada. Ya, bagi yang belum MSG 1, yuk ikut, cepetan ikut.
Ya, kalau bulan ini sudah kelewat, ambil bulan berikutnya. Karena setiap bulan akan ada. Ya, kenapa setiap bulan ada? Itu untuk menolong kalian. Menolong kalian difasilitasi supaya bertumbuh iman kalian. Amin. Ambil bagian, pastikan ya. Oke, kemudian juga enggak cukup hanya itu, Saudara. Ya, kalau kalian ada di rumah kalian, kalian akan memiliki, ya ada rasa memiliki, rasa mencintai rumahmu. Saya percaya kok, kalau ada tempat yang kotor, kalian akan berusaha membersihkannya. Sampah di kamarmu, saya percaya tidak akan dibiarkan ada di kamarmu sampai berhari-hari. Kau tidak akan nyaman. Artinya apa? Rasa memilikimu itu akan membuatmu merawat, ya, membuat rumahmu jadi baik. Ya, dan kalian bisa berfungsi, bisa mengerjakan sesuatu di rumahmu. Nah, Saudara, seharusnya, ini seharusnya, kita ini memiliki rasa cinta yang besar terhadap di mana gereja kita ini ditempatkan. Seperti Yesus berkata, dia sebut rumah Bapakku, ya, rumah Bapakku, rumah Tuhan, sama rumahku. Nah, di sini kita belajar, di rumah Tuhan, ya, kami rindu, tidak hanya pemimpin-pemimpin yang dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Tapi semua, baik yang melayani di atas, melayani di belakang, maupun yang kalian duduk ada di tempat ini, semua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Amin. Tangkap itu. Ya, gereja Tuhan akan menolong kalian. Gereja ini akan menolong. Ya, bukan memaksa kalian, bukan memanipulasi kalian, bukan memperdayakan, bukan memperdayakan. Ya. Ya, bukan memanipulasi, memanfaatkan kalian untuk ayo melayani supaya ini, supaya gereja untung. Enggak. Yang untung siapa kalau melayani? Diri kalian sendiri. Amin. Karena ketika kalian melayani ada dalam rumah kalian, kalian akan menikmatinya. Kalian akan bertumbuh di dalamnya. Amin. Nah, Saudara, karena itu pastikan ya kalian ada di dalamnya. Ya, firman Tuhan katakan kembali lagi 1 Korintus 3:6. Aku Paulus yang menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Nah, sekarang yang kedua. Kalau tadi yang pertama untuk bertumbuh apa, Saudara? Kita harus ada di posisi yang tepat. Ya, artinya apa? Ada di gereja yang pas buat kita enggak kemana-mana, tapi memiliki satu rumah yang tepat. Sekarang yang kedua, ya, enggak cukup kita ada hanya di gereja saja, tapi yang kedua, untuk bisa bertumbuh, ya, jadilah mitra Allah. Ya, supaya terjadi pertumbuhan, jadilah mitra Allah. Yo, katakan mitra Allah. Mitra itu artinya rekan sekerja. Yo, katakan rekan sekerja Allah. Ya, jadilah rekan sekerja Allah. Ya, Saudara, berapa banyak di gereja ini yang menabur benih? Ya, menabur benih itu menabur firman seperti saya. Ya, di tempat ini menyampaikan firman Tuhan. Di CG, ya, ada yang menyampaikan firman Tuhan. Itu menabur benih. Nah, ada yang menyiram. Ya, ada yang menyiram, ada yang merawat. Di mana? Di CG-CG yang ada. Disitulah kalian dirawat. Ya, ketika sakit perlu diobati. Ketika menjadi lemah perlu dikuatkan. Ketika mulai melenceng diingatkan. Ya, ketika mulai menjadi letih lesu, menjadi ogah-ogahan, menjadi malas, didorong supaya apa? On fire lagi. Untuk apa? Terus bertumbuh. Nah, kita belajar lihat bersama-sama. Ya, gereja tidak akan bertumbuh kuat apabila yang melakukan tugas pelayanan hanya, ya, hanya yang menyampaikan firman di sini, hanya yang melayani di sini. Tapi gereja akan bertumbuh dan akan kuat kalau semua yang ada di dalam gereja ini, ya, teenagers tempat ini, kalian melayani bersama-sama. Katakan amin. Maka gereja ini akan menjadi gereja yang kuat. Kalian rindu melalui hidup kalian akan terjadi revival? Amin. Saya rindu, saya punya iman. Ya, di generasi kalian ini, ya, hari ini
Ya kisaran 80 orang ada di tempat ini. Tapi saya melihat bukan 80 orang. Saya melihat ada 200 orang teenager ibadah di tempat ini. Amin. Saya melihat dengan iman saya. Kenapa? Karena dari 80 orang yang ada ini, kalian menangkap isi hati Tuhan. Amin. Kalian bersama-sama bergandeng tangan melayani Tuhan. Maka akan terjadi kebangunan orang yang besar di tempat ini. Amin. Akan menarik banyak orang datang kepada Tuhan. Ya, nah, kita lihat bersama-sama. Ya, mengapa kok semua harus melayani? Ya, melayani tentu sesuai dengan karunia masing-masing, talenta masing-masing. Tidak bisa dipaksakan. Ya, aku tidak punya suara yang merdu, suaraku fals mungkin. Nadanya bukan do re mi fa sol, tapi setengah-setengah nadanya. Ya, kalian tidak harus melayani di depan sebagai WL singer, tapi ada ruang lain yang dibukakan untuk kalian. Ya, bisa menjadi usher. Ya, ketika kalian jadi usher, welcome home, shalom. Senyum kalian itu loh, ada impartasi dari Tuhan. Melalui senyum kalian itu ada pengurapan Tuhan turun melalui pelayanan kalian. Amin. Apapun bentuk pelayanannya, Tuhan memakai. Ya, nah sekarang kita lihat bersama-sama. Markus 12 ayat yang ke-30. Kita baca bareng ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, mengapa hal ini kita lakukan? Ya karena memang Tuhan layak menerima. Saya ulang sekali lagi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Yang pertama, dimulai dari motivasi hatimu. Mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Mencintai Tuhan dengan segenap hatimu. Ya kalau kalian katakan aku mencintai Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Saya percaya tidak hanya di dalam hati. Benar? Mesti apa? Ada ekspresi seperti apa sih bentuk cintanya kepada Tuhan. Nah seperti apa? Dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Artinya kalau kalian berkata aku mencintai Tuhan. Ya I love you Jesus, aku sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Pasti ada tindakan, ekspresi ya apa yang harus kalian lakukan bentuk dari kalian itu mencintai Tuhan. Amin. Ya kita lihat ya mengasihi Tuhan harus pasti dimulai dari hati. Ya tapi Tuhan ingin tidak cukup sampai di sini. Ya dimulai dari hati, ya mengalami keintiman dengan Tuhan. Mengalami persekutuan dengan Tuhan yang luar biasa. Mengalami kedekatan dengan Tuhan. Harus itu day by day harus dibangun. Jangan sampai kalian itu jauh dari Tuhan. Amin. Karena Tuhanlah yang menjadi kekuatanmu. Kalau bukan Tuhan yang jadi kekuatanmu, siapa yang jadi pegangan hidupmu? Firman Tuhan katakan, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Artinya apa? Dimulai dari hati yang terpaut dengan Roh Kudus. Senantiasa memiliki hubungan, keintiman, memiliki saat teduh pribadi, memiliki doa yang kuat bersama dengan Tuhan. Sukai hadirat Tuhan. Amin. Tapi tidak cukup sampai di situ. Nah buktikan cintamu kepada Tuhan. Ya segenap kekuatanmu, ada actionmu saudara. Kalau kalian katakan aku mengasihi dia, ya aku memperhatikan dia tapi temanmu membutuhkan pertolongan. Kalian cuma lihat, tidak lakukan sesuatu, kasih kalian diragukan. Benar? Kalau kalian mengasihi seseorang, ya temanmu itu dalam kesusahan, mesti ada rasa iba, benar? Rasa iba itu akan mendorong kalian untuk lakukan sesuatu untuk menolong teman kalian. Nah sama, ya. Nah satu kali ya Presiden John F. Kennedy, ya ketika dia dilantik, dia katakan seperti ini dalam pidatonya. Jangan tanyakan apa yang negara ini berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang telah engkau berikan kepada negara ini. Ya ketika dia dilantik menjadi Presiden Amerika, ya ini John F. Kennedy ini mengubah warna bangsa itu luar biasa sekali. Kepemimpinannya singkat, cuma beberapa tahun, tetapi pengaruhnya itu luar biasa. Kenapa? Karena dia ya punya satu prinsip, katakan seperti ini. Jangan tanyakan apa yang negara ini bisa berikan kepadamu.
Ya, artinya tidak selalu mempertanyakan, apa sih yang Tuhan bisa berikan kepadaku? Tuhan, aku butuh ini. Apa sih yang bisa Tuhan berikan kepadaku? Apa sih yang bisa gereja berikan kepadaku? Tapi kita belajar dari Presiden John F. Kennedy katakan, tanyakan apa yang telah engkau berikan kepada negara ini. Apa yang telah kau berikan kepada Tuhan. Amin. Nah, disinilah kalian akan dilatih benar-benar. Kalian akan bertumbuh luar biasa di dalam Tuhan. Jangan kalian berpikir, aku enggak bisa ini, aku ini bisa apa. Ya mungkin hari ini kalian belum menemukan talentamu. Kenapa? Karena belum dicoba. Ya katakan bersama-sama, dicoba. Karena kalian belum pernah mencoba. Kalau kalian belum mencoba, ya kalian enggak tahu kekuatan kalian di mana. Ya tapi beranilah melangkah. Ya bersama dengan CGL-CGL kalian. Ya, kalian akan dibimbing, akan diarahkan. Ya jangan takut, jangan malu, jangan ragu. Tuhan taruh kapasitas, Tuhan taruh kemampuan buat setiap kalian. Amin. Nah, kalau kalian ya ingin diberkati, kalian ingin mendapatkan banyak hal dari Tuhan. Ya, kalian ingin mengalami perkara-perkara yang supranatural, ingin mengalami perkara-perkara ilahi, yang mengalami percepatan dalam pertumbuhan iman kalian, pastikan ya, ambil bagian di dalamnya. Bukan hanya berdiam diri, tapi mau berproses untuk kalian bertumbuh bersama-sama. Amin. Nah, kita belajar satu lagi. 1 Korintus 15 ayat 57-58 katakan seperti ini. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi bersyukurlah. Tuhan menjadi sumber kemenangan buat kalian. Ya, tapi tidak cukup hanya bersyukur. Ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Katakan bersama-sama, amin. Ya, jerih payahmu, pelayananmu, apa yang kau lakukan untuk Tuhan. Apa yang kau lakukan di gereja Tuhan. Apa yang kau taburkan. Pelayanan apapun yang kau lakukan. Firman Tuhan katakan, jerih payahmu itu tidak akan sia-sia. Amin. Itu akan menjadi berkat buat dirimu sendiri. Kalau kalian melayani, itu akan yang pertama. Suatu keuntungan ketika kalian melayani, itu akan menjadi kekuatan buat dirimu. Ya. Kenapa? Itu akan menjadi warning buat kalian secara pribadi. Aku pelayan Tuhan. Aku melayani Tuhan. Aku harus hati-hati hidupku supaya aku tidak bermain-main dengan dosa. Benar? Ketika kalian melayani, secara otomatis itu akan tertanam dalam diri kalian. Aku seorang pelayan Tuhan, aku harus hati-hati. Nah, ini menjagai hidup kalian. Nah, yang kedua saudara, ya mungkin kalian katakan, lah melayani kan tidak hanya di gereja, melayani bisa di mana-mana. Benar, Tuhan bisa pakai di sekolah, Tuhan bisa pakai di rumah, Tuhan bisa pakai di mana-mana kalian melayani. Tapi dimulai ketika kalian melayani di rumah Tuhan. Ya, kalian akan mengalami Tuhan di sini. Kalian akan kuat sehingga apa? Ketika kalian melayani di luar, ada kekuatan yang kalian bisa impartasikan. Ada nilai-nilai kebenaran yang bisa kalian bagikan dimanapun kalian berada. Amin. Nah, kemudian yang ketiga, ketika kalian melayani Tuhan, kalau tadi menjadi berkat buat dirimu sendiri, yang kedua, ada kekuatan yang ketiga, kalian menjadi berkat buat gereja Tuhan. Amin. Orang yang diberkati, dia akan memberkati. Ya, orang yang tidak terima berkat, dia akan sulit untuk memberkati. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang dia bisa bagikan. Nah, tapi kalau kalian mau melayani, kalian diberkati. Kalian akan semakin limpah dengan ucapan syukur. Semakin limpah dengan berkat Tuhan. Semakin Tuhan tambah-tambahkan talenta kepada kalian. Amin. Itu pasti. Kenapa? Karena ketika kalian melayani, kalian akan terus diperbesar kapasitas kalian. Amin.
dimulai belajar di dalam rumah Tuhan. Ya. Nah, saudara, firman Tuhan berkata, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Nah, apapun kendala tantangan yang kalian alami, ya tetaplah giat di dalam Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roh yang menyala-nyala dimulai dari mana? Keintiman kalian dengan Tuhan. Mengasihi, mencintai Tuhan. Tapi tidak cukup roh yang menyala-nyala. Itu akan membuat kalian untuk apa? Giat melayani Tuhan. Amin. Nah, minggu ini dan minggu depan, dua minggu ya betul ya, dibuka Servolution. Ya, dibuka Servolution, dibuka selebar-lebarnya. Ya, kalian bersyukur, kita bersyukur gereja Tuhan memberi ruang buat setiap kalian teenager yang ada di tempat ini untuk bisa melayani. Saya percaya setiap kalian diberikan talenta-talenta yang luar biasa. Satu dengan yang lainnya tidak sama. Mungkin ada sama, tapi kadarnya berbeda. Tapi justru disitulah Tuhan mau untuk setiap kalian, setiap kita ada di rumah Tuhan ini untuk kita melayani bersama-sama. Amin. Nah, yuk ambil bagian. Nanti selesai ibadah, datangi booth-booth yang ada. Kalian pengen melayani di bidang apa? Ya, ada banyak macam-macam. Ya, saudara, kalau mungkin kalian katakan, aduh aku belum MSC, gimana aku bisa melayani? It's okay, enggak apa-apa. Ya, yang sudah MSC 2, langsung daftar by aplikasi, nanti akan dituntun. Tapi yang belum, it's okay, tetap daftarkan dirimu di booth-booth yang ada. Ya, daftarkan dirimu. Aku pengen pelayanan ini. Aku pengen pelayanan ini. Ya, nanti kan akan dituntun. Nah, ini loh. Ada yang menyiram, ada yang merawat, ada yang mengarahkan. Nanti ya teman-teman, ya cek kalian, juga teman-teman departemen akan menolong kalian. Mungkin belum MSC 1, it's okay. Atau mungkin belum MSC 2, it's okay, enggak apa-apa. Ya, daftarkan diri kalian. Nanti ikuti proses selanjutnya. Nanti ketika kelas MSC dibukakan, ambil bagian di dalamnya. Nanti tiba waktunya menyelesaikan semua proses ya. Kenapa sih kok harus lewat proses? Tidak gampang aja semuanya bisa melayani dengan bebas. Ya memang kita buka ruang selebar-lebar untuk melayani. Tetapi pelayanan itu mahal harganya. Ya, sehingga kita tidak mau gampangan ketika kita melayani Tuhan. Ada harga yang dibayar. Yang pertama, dimulai dari apa? Yesus sudah menebus kalian. Harganya adalah kematiannya. Yang kedua, yaitu adalah anugerah buat kalian. Sehingga kita ini harus benar-benar mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya, bukan hal yang ecek-ecek atau sembarangan, enggak. Tapi kita mau bersama berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Ya pastikan selesai ibadah ini, kalian ambil bagian di dalamnya. Saya percaya, ya dengan iman saya melihat, kalian adalah orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Yuk berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Yuk kita berdiri bersama-sama ya.